Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi-barakatihi fid darain. Amin. Faslun. Al-isti'anatu arba'u khisalin mubahatun wa khilaful aula wa makruhatun wa wajibatun. Fal mubahatu hiya taqribul ma'i wa khilaful aula ya sabbul ma'i ala nahwil mutawaddi'i wal makruhatu hiya liman yaghsilu a'dha'ahu wal wajibatu hiya lil maridhi 'indal 'ajzi. Ini adalah satu pasal. Hukum meminta tolong ada 4 perkara, yaitu mubah, khilaful aula, makruh, wajib. Mubah contohnya adalah mendekatkan air. Khilaful aula contohnya adalah menyampaikan air kepada orang yang berwudu. Makruh contohnya adalah membasuh anggota orang yang berwudu. Wajib contohnya untuk orang yang sakit ketika ia tidak mampu. Faslun. Al-amwalul lati talzamu fiha az-zakatu sittatu anwa'in an-na'amu wal-naqdan wal-mu'asyaratu wa amwalut tijarati wa wajibuha rub'u 'ashrin qiyamati 'urudit tijarati. Warikadu wal ma'dinu. Terjemahkan, Ustaz. Harta-harta yang wajib dizakati ada 6 macam, yaitu hewan ternak, emas dan perak, tanam-tanaman, harta barang dagangan. Wajib zakatnya adalah 1/4 dan 1/40 dari harta barang dagangan, harta karun dan tambang emas. Jadi 1/4 dari 1/10, Ustaz. 1/4 dari 1/10, Ustaz. 1/40 dari 1/10, 2,5%, Ustaz. Kalau 1000 dari 2,5% berapa? 1000 dari 2,5%. 1000 dari 2,5%. 25%. Iya, 2,5% 1000 berapa? 0, Udah, gak apa-apa ya. Tadi bahas masalah Isti'anah. Ini isti'anah lagi ya Allah. Udah 3 kali, 4 kali ini ya. Oke, coba di ini aja, dari awal. Di Eropa aja. Dari Al-Isti'anah. Ya. Al-Isti'anah itu kalimatnya isim. Isim adalah kalimatun dalat ala maknan jinat siha walam taqtarin di zaman min wat'ad. Al-isti'anah itu tanda isimnya berandalnya wal-ismu bitanwini wal-qabdi urif wa-harfi qabdin wa-bi lamin wa-alif. Al-isti'anah itu adalah mu'arab. Mu'arab adalah ma taghayyara akhiru bisababil amilid dakilati alaiha imma lafzan aw taqdiran. Al-isti'anah itu termasuk mu'arab yang jamak mu'anna salim. Jamak mu'anna salim adalah ma jumi'a bi'alifin wa ta'in majidataini. Al-isnatu i'arabnya rafa, tanda rafa'nya dhamma. Dalilnya fa'dumu fismin mufradin ka'amad wajak itak kirin ka ja'alam budu wajak itak misin ka muqimah hati wa kuli fi'alin mu'arabin kaya'ti. Al-isti'anatu adalah ma'rifat, ma'rifatnya dengan isim yang beral. Dalilnya wa ghayruhu ma'rifatun kahum wadi wa hundawami wal gulami wal ladhi. Al-isti'anatu mu'anas karya diakhiri oleh ta. Dalilnya alamatu ta'nisin ba'un aw alif wa fi'asa min qad daru takal katif. Al-isti'anatu termasuk mustaq wazan yang jamak yang masdar goyimun dari fil madin lebih 3 huruf wazan istif'alat. Ya Arabnya rafa' tanda rafa'nya dhamma kedudukannya menjadi mubtada. Mubtada adalah al-ismul marfu'ul 'ari 'anil awamil lafziyyati. Dalilnya adalah al-mubtada ismun marfu'u mu'abadu 'an kulli lafzin 'amilin mujarradu. Oke, cukup. Mubahatun.
Irob. Mubahatun kalimatnya isim, tanda isimnya tanwin, tanwin adalah nunun sakinatun talhaful akhara lafzun naqab tandalinya fa ismu bit tanwin wal qabdi wa rifu harfi taqdin wa bila minu alif ya termasuk mu'arab mu'arab yang isim mubrad ya i'rabnya rafa tanda rafa'nya dhamma ya nakirah nakirah adalah kulus min sa'i'in fi jinsi la yaqtasu bihi duna akhara dalinya nakiratun qabilu al mu'athira Allah su'un mati'an maqal zutira mubahatun anas tanda kita marbutah mubahatun termasuk mustaq wazan isim wazan muf'alun wazan termasuk isim maf'ul. Oke. Khilaful aula. Khilaful aula, khilafu kalimatnya isim tandanya idhofah, idhofah dari tanda isim fa ismu bit tanwini. Sudah jangan kalau yang sudah jangan diulang lagi ya. Kedudukannya menjadi maf'ul alai. Kedudukannya menjadi maf'ul ustaz. I'rabnya rafa kedudukannya menjadi maf'ul. Oke, terus yang al-aula? Al-aula isim, tanda isimnya beral, kedudukannya menjadi mudhafun ilaih. Tanda isimnya jar yang tanda isimnya itu kasrah yang ditakdirkan. Kasrah yang? Ditakdirkan. Sebutannya namanya isim apa? Sebutannya namanya apa ini? Isim maksur, Ustaz. Maksur, oke. Selanjutnya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Al isti'anat itu ada mubah, makruh, wajib, khilaful aula. Apa pengertian dari mubah? Mubah adalah perkara yang jika ditinggalkan dan dilakukan kita tidak akan mendapatkan pahala atau dosa. Kalau khilaful aula? Meninggalkan yang lebih utama. Meninggalkan lebih utama. Hah? Lebih utama untuk meninggalkannya, Ustaz. Lebih utama meninggalkan. Makruh. Makruh itu sesuatu yang ditinggalkan tidak berdosa karena satu, Ustaz. Kalau wajib. Sesuatu yang dikerjakan berpahala dan ditinggalkan berdosa, Ustaz. Oke. Contoh selain di sini ya, khilaful aula contohnya apa? Menyiramnya, Ustaz. Bukan menyiram anggota orang yang berwudu, Ustaz. Menyiram anggota orang yang berwudu, Ustaz. Wal wajibatu halil maridi indal ajzi. Marid yang di sini marid yang bagaimana? Sakit yang dia tuh enggak mampu untuk melakukan wudu tersebut, Ustaz. Harus ada enggak mampu orang tersebut untuk melakukan wudu itu, Ustaz. Iya kalimat apa itu? Iya. Iya kalimatnya isim, Ustaz. Isim apa? Isim domir, Ustaz. Isim domir. Isim domir ada berapa? Dua, Ustaz, munfasil dan mutasil, Ustaz. Coba sebutkan yang munfasil dan yang mutasil. Yang munfasil apa? Huwa huma hum. Iya huma hunna anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Kalau munfasil nazar iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna iyaya iyana mutasir rafa fa'ala fa'ala fa'alu fa'ala fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Kalau yang maksudnya ja'alahu ja'alahuma ja'alahum ja'alaha ja'alahuma ja'alahunna ja'alaka ja'alakuma ja'alakum ja'alaki ja'alakuma ja'alakunna ja'alani ja'alana. Oke, monggo Ustaz. Naila mutmainnah. Naila mutmainnah. Orang tuamu masih ada? Masih Ustaz. Wah bangga orang tuamu itu nak. Fal mubahatu hiya takribul ma'i. Takribun ini lafadznya isim apa ini? Isim mufrad Ustaz. Ya isim mufrad. Di dalam tasriban istilahi ini tasri ini isim apa? Itu termasuk masdar ghairu mim dari fi'il dari fi'il madhi lebih 3 huruf Ustaz. Fi'il madhinya apa? Qarraba Ustaz. Qarraba tasrif qarraba. Lughawi istilah Ustaz. Istilahi. Qarraba qarraba yuqarribu taqriban taqribatan taqriban tifraban muqarrabat fa huwa muqarribun wa hadha ka muqarrabun tarik la tuqarrib muqarrabun isim zaman makan sighatnya. Oke. Qarraba fi'il sulasi mujaradnya apa? Qarraba yaqribu Ustaz.
Koroba Yakribu. Perbedaan dari fi'il sulasi mujarad menjadi fi'il sulasi majid maknanya apa? Kalau sulasi mujarad kan Ustaz, dia lazim Ustaz dekat artinya. Kalau di sini mendekatkan jadi nasab. Berarti menjadi maknanya muta'at. Muta'at fi'il muta'at itu apa? Ma yataja wazu fi'lul fa'ili ilal maf'uli bi sesuatu yang membutuhkan. Oke, okay, sahihnya apa? Apa Ustaz? Sahihnya, nadzamnya apa? Bilhamdi wa ta'ifi abdi malazim wa harfi jarin intu lasiyan usim. Oke, selanjutnya nahwul mutawa itu isim apa? Yang mana Ustaz? Kalau mutawa di? Al-mutawadi itu isim fa'il Ustaz. Isim fa'il, dari fi'il madi? Tawak doa Ustaz. Tawak doa, saya kok senang lihat kamu nasrif, tasrif coba istilahnya. Tawad doa ya tawad doa tawad doan tawad doan fahuwa tawad diun wadakam tawad doun tawad doa lah tawad doa tawad doun isim zaman makan sirotnya. Ya itu sulasi majid. Sulasi majid 2 bab 4 Ustaz. Ikut wazan tafa'ala Ustaz. Kalau yang sini ikut wazan mutafa'ilun Ustaz. Mutafa'ilun tafa'ala fi'il mujarotnya wadoa Ustaz. Apa perbedaannya mujarot dan majidnya? Maknanya apa ini? Faedahnya Ustaz. Kalau yang mujarad dia mungkin lazim Ustaz. Kalau yang sini mungkin dia menjadi mutadi Ustaz. Mutadi. Tawad doa. Ya tawad doa Ustaz. Wal doa artinya apa? Wudu Ustaz. Tawad doa. Wudu juga Ustaz. Cuman beda mungkin pas pemakaiannya Ustaz. Tuh, bedanya bagaimana itu? Kalau sekarang banyak syukurnya Ustaz. Sekarang fi'ilnya isim fa'il yang diambil dari fi'il muta dari fi'il yang lebih dari 3 huruf atau fi'il. Beda di dalam makna sulasi mujarad sama sulasi majidnya apa? Beda makna dalam mujarad sama majidnya apa bedanya? Beda bedanya Ustaz. Bedanya enggak ada Ustaz, cuman pemakaiannya aja yang berbeda Ustaz. Oke. Okay. Mungkin ada orang yang mewudukkan satu tuh berbeda pula maknanya di sulasi majid. Iya. Iya ya. Selanjutnya, nah, saya tak siapkan karena bacanya bagus, nerjemahnya bagus, tak siapkan pertanyaan yang sulit-sulit. Loh kok senyum kamu? Liman ya gesilu a'adho'ahu irobnya apa? A'adho'ahu irobnya isim Ustaz, tanda isimnya idhofah kedudukannya menjadi makhluk. Makhluk dia ada al-ismul mansub walladhi yaqobil fi'alu dalinya wadhalikas munja aman subhan wa fa'alaihi fi'alun kahzaru ahlak sama. Nadam setelahnya? Al-Masdar Ismu Ma'afi Wadhamani Mi'at Madhulai Fi'li Ta'amni Mi'amin. Oke, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.